Dan sebentar tadi kami cuba untuk menghubungi VC atau Net Chancellor Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Omar Osman, ya, bagi mendapatkan reaksi dan juga perkembangan terkini susulan kemalangan di Medan, kemalangan di Aceh yang mengorbankan seorang pelajar USM warga negara Malaysia. Dan beliau kini di talian. Assalamualaikum, Profesor. Assalamualaikum. Profesor, difahamkan bahawa jenazah akan pulang pada malam ini. Boleh, ya. Profesor boleh terangkan lanjut? Alhamdulillah, dengan kerjasama konsulat janda Malaysia di Medan dan juga rakan-rakan di Aceh, kita dimaklumkan jenazah akan sampai ke lapangan terbang antarabangsa Pertina untuk dalam 8 malam ini. Jadi, Profesor, adakah Profesor dimaklumkan mengenai sebab dan juga bagaimana kemalangan boleh berlaku? Oh, ini kita belum dapat maklumat secara langsung. Cuma kita dimaklumkan kemalangan dan kita juga dimaklumkan ada hanya 2 orang yang cedera ringan. Dan yang lainnya salah-salah dan lain-lain, jadi tidak ada kecederaan yang berat dan sebagainya. Dan saya pun baru cakap dengan rakan-rakan dari di Aceh yang sebentar tadi. Dan kita sedang melihat kalau yang cedera itu memerlukan rawatan selanjutnya, kita akan cuba dapatkan bantuan untuk memindahkan mereka ke hospital yang lebih besar. Okey. Jadi doktor, kemalangan ini ia satu kemalangan, tapi pada masa sama juga bagaimana kita nak memastikan kemalangan seperti ini, terutama sekali yang melibatkan pelajar yang buat kajian penyelidikan, kajian akademik. Ini adalah perkara yang kita selalu ingatkan dan kita ada dalam peraturan-peraturan untuk menjalankan aktiviti di luar. Aktiviti di luar ini memang banyak dilakukan oleh pelajar-pelajar dalam program akademik, dalam program kurikulum, dalam program masyarakat dan sebagainya. Dan juga apabila mereka berada di luar negara, mereka perlu mengikut protokol-protokol tertentu. Seperti misalnya 25 orang yang pergi ini, 5 orang adalah pesara. 5 orang pesara, seorang penjuru vulkanik. Jadi 6 orang pegawai mengiringi 19 orang pelajar. Jadi dari sudut... Ya, dari sudut proses-proses yang kita ambil untuk memastikan bahawa keselamatan dijaga ini, kita juga lah seperti yang sepatutnya. Cuma kemalangan ini berlaku, kita tidak tahu sama juga terbabas dan sebagainya. Kita akan menghantar pegawai dan juga pensyarah dekan akan pergi besok untuk mengambil semua laporan-laporan yang diperlukan. Dan sebentar tadi Profesor ada mengatakan bahawa pesyarah-pesyarah yang masih dirawat ni akan diberikan perhatian segera, dan sekiranya mereka memerlukan orang kata perhatian tambahan atau rawatan yang lebih baik ataupun rawatan yang lebih khusus akan diberikan. Buat masa ini adakah usaha atau proses untuk memindahkan mereka ke Malaysia ini sudah pun dilaksanakan? Kita tak ada dia yang hak dua yang cedera ini, cedera ringan lah. Dan cuma tadi saya dapat panggilan dari sebuah universiti yang ada hospital pengajar, dan mereka menawarkan untuk memindahkan dua orang ni. Jadi kita kata sini tidak, kita akan cuba berhubung dengan pihak hospital yang dan rakan kami di Universitas Kuala. Jadi kalau kita boleh, kita akan pindahkan mereka ke hospital yang lebih lengkap. Baik. Tapi kalau dia hanya dah meningkatkan segera mungkin luka-luka sikit dia, kalau tak menunjukkan pembedahan dan sebagainya, saya rasa itu tak boleh pindahkan. Akhirnya ada tawaran. Saya baru dapat tawaran dari Presiden Universiti di Aceh yang ada untuk pengajar Okey, baik. Terima kasih Profesor kerana memberikan maklumat terkini. Kami akan berusaha lah, insyaAllah untuk pastikan keselamatan semua. Baik. Baik, terima kasih Profesor.